Halo sahabat Oto, welcome back to Oto Project YouTube channel. Kali ini sama aku lagi Sarah dan aku lagi ada di Oto Project Garage Bandung loh. Dan kita baru banget nih grand opening dan langsung ada nih guys customer kita, mobilnya Xpander Cross yang dipasang 4 aksesoris. Ada apa aja? Yuk kita lihat. Oke sahabat Oto, ini yang pertama ada pemasangan crossbar Expedition ya sahabat Oto. Nah, crossbar ini dikhususkan untuk mobil yang sudah terpasang roof rail gantung ya, atau yang ada rongganya seperti ini. Nah, tapi sahabat Oto, kalau misalnya mobilnya belum ada roof rail atau ada roof rail tapi bukan yang gantung kayak gini, kita juga ada crossbar varian lainnya. Oke sahabat Oto, selanjutnya ada pemasangan panel armrest warna karbon nih. Nah untuk sahabat Oto yang mau pasang juga panel armrest, jangan khawatir karena nggak akan dapat satu aja, tapi langsung semuanya empat-empatnya kita pasang ya, bagian driver, pintu sebelah kirinya, dan juga bagian belakang. Nah untuk bentuknya sendiri juga menyesuaikan ya, kayak gini nih, ini menyesuaikan dengan tombol-tombol yang ada, dan kita lihat ya di second row juga beda ya. Dan ini pun menyesuaikan juga sama bentuk yang ada di armrest second row-nya guys. Ya sahabat Oto, jadi kayak gitu ya, nggak usah khawatir nih karena akan langsung dapet empat-empatnya dengan pola yang sudah disesuaikan dengan armrest masing-masing bagian. Oke sahabat Oto, nah ini mobil Xpander Cross yang sudah selesai dipasang aksesoris ya. Tadi ada crossbar, door sill plate with lamp, armrest yang udah kita review tadi warna karbon, ada phone holder juga, console box multi tray. Nah sahabat Oto, kita kedatangan lagi nih mobil BRV yang mau dipasang aksesoris dari Oto Project. Ya mobilnya baru banget masuk, nanti kita lihat ya ada pemasangan apa aja di mobil BRV ini. Wah sahabat Oto, ini dia aksesoris yang akan dipasang di mobil BRV ini. Ada apa aja kita lihat ya. Di sini ada panel kontrol. Ada juga panel kontrol AC warna piano black, panel inner handle warna piano black, wheel bumper lamp, ada panel RNRL dan juga mud guard nih guys, yang siap bikin mobil BRV ini jadi makin keren. Oke sahabat Oto, sekarang aku lagi sama customer pertama nih di Oto Project Garage Bandung. Halo Om, dengan Om siapa? Dengan Indra. Oke Om Indra, gimana nih Om rasanya jadi customer pertama nih di Oto Project Garage Bandung? Senang, kebetulan emang dari dulu juga udah ngincer juga. Awalnya mau ke Jakarta nggak jadi, yang di Bekasi nggak jadi. Tahu-tahunya jodohnya di Bandung, karena saya juga asli orang Bandung. Asli, jadi nggak usah kemana-mana. Jadi kalau mau ke Oto Project langsung ke Bandung aja. Udah buka cabang ya. Pertama kali tahu Oto Project dari mana nih Om? Kebetulan saya cari-cari di Google dulu. Cari part, buat-buat spare part, aksesoris. Ternyata nemu ada di Google. Baru deh ikutin IG-nya. Gitu. Berarti dari YouTube terus ke Instagram ya Om ya? Ya betul. Nah untuk produknya sendiri nih, tadi kan udah lihat ya Om ya. Menurut Om Indra, gimana sih produk dari Oto Project ini? Bagus, dari material bagus, handsfeel-nya juga bagus. Karena dari awal juga udah ngeliatin, dari hasilnya bagus semua. Berarti kira-kira ada potensi untuk repeat order kali Om ya? Insya Allah udah lebaran. Mantap banget, terima kasih Om Indra. Dan semoga aman ya sampai rumah nanti setelah dari sini. Amin, terima kasih banyak. Oke, selanjutnya ada mobil Wuling REV yang dipasang crossbar dan juga mudguard. You guys, kita lihat ya. Oke, sahabat Oto, dan ini mudguard yang sudah terpasang ya. Bisa kita lihat sendiri, ini tuh materialnya kuat banget. Yang pasti dia fungsional, bisa melindungi bodi mobil dari cipratan, lumpur, dan juga batu kerikil ketika lagi di jalan. Dan sekarang masih proses pemasangan crossbar pro-nya ya guys. Dan ini crossbar-nya itu beda dengan crossbar yang tadi sebelumnya. Kalau dia ini langsung menjepit body. Tapi jangan khawatir karena crossbar pro ini sudah disediakan card pelindungnya. Jadi nggak akan merusak body mobil.
itu tadi situasi di Auto Project Garage Bandung hari ini. Jadi kita baru banget nih grand opening dan langsung ada customer. Nah, untuk sahabat Auto yang ada di Bandung dan sekitarnya boleh banget langsung aja mampir buat upgrade tampilan mobilnya di Auto Project Garage Bandung yang alamatnya ada di sini nih. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe dan follow sosial media kita di @autoprojectgarage. Auto Project Garage, lengkap terpercaya. Dadah!